Yo, what's up, school fans, and welcome back to the vlog. Back with Rocky Padilla, and we are hyped though. Game 3! We are here, do or die, last game untuk Oasis Plus All Indonesian. Kita akan lihat nanti siapa yang akan mengangkat piala Menpora hari ini. Apakah PJ atau SM? We'll see! Togi, juara kenceng banget! Are you ready? Hey, thanks so much for watching, thanks so much for supporting. Jangan lupa like, jangan lupa comment, enjoy the vlog, guys. SM atau PJ? Iya, ini pertama seru banget nih. Malam hari ini kebetulan terhubung di mana nih kira-kira? Hatinya kemana nih kira-kira? Kalau malam ini khusus saya ikutin anak saya bagi PJ. Kita terhubung PJ. Tempel terus sama Arigi, nggak dikasih kemana-mana. Three and a half time. Terima kasih.
Quarter and leading by Pelita Jaya Jakarta. Hopefully.
One another and continue to show up every day and give 110% and get better. Anak-anak, beberapa anak-anak saya apresiasi, cuma memang mungkin di ujung tadi saya bilang 3 menit terakhir kita lost dan games up plus after that. Dengan 2 final dan yang apa, mungkin polanya hampir sama ya. Apa sih yang coach lihat perbedaannya dari 2 final itu dan mungkin kekhawatirannya coach buat musim depan bersaing dengan terutama Liga Jaya kayak yang pasti sih pengalaman itu sih yang kadang-kadang yang saya takutin ya, kalau pengalaman buruk
satu bisa bikin apa mental juga gak baik gitu. Jadi gimana caranya kita bisa balik gitu, karena bukan 2 tahun, hampir 3 tahun saya juga ngerasain hal yang sama waktu itu waktu kita jaya di 2 tahun lalu waktu kita di layar di Kelapa Gading, kita up by 8 maybe the last 1 minute ya, tapi kena run back seperti ini. Jadi memang pengalaman-pengalaman itu sih kalau kebanyakan bisa jelek pasti buat kita sih, itu doang yang saya khawatirin. Coach, yes. Sebelum game 2, big news tentang Arki. Yeah. Do you feel it's like a bad timing or maybe ada fokus pemain sedikit terganggu dengan berita tersebut? Saya pikir enggak sih, karena kan biasa pemain basket tuh narsis saya. Waktu main tuh main, gitu. Mereka nggak ada pikiran yang lain. Kerjaannya mereka harus tampil baik, mereka mau main bagus. Jadi pasti menurut saya itu enggak. Di sisi psikologis pemain enggak, mereka datang sini mau menang ya kan, mau tampil lah. Jadi saya rasa itu bukan salah satu faktor gitu. Memang momennya kurang baik, saya juga enggak tahu ada miss di mana, cuman ya udah kejadian. Kehilangan sosok leader di tim, gimana juga cara SM untuk menemukan new leader ini sih gitu? Pemain datang keluar gitu, maksudnya dari zamannya dulu pasti ya sesuatu apa seorang bakalan jadi gitu. Jadi karena kebutuhan, karena mereka juga waktunya, jadi saya nggak khawatir juga gitu, karena pasti di kita juga banyak yang calon-calon dan leader udah kelihatan, ada Widi di situ, ada Abraham Afan, even this guy also have the apa ya, aura to be the leader. Jadinya saya nggak takut juga kalau nanti bakalan hilang, cuman memang butuh proses pastinya ya, pasti hari ini jadi pelajaran bagus banget buat Julian gimana caranya nanti kedepannya bisa jadi leader di SM nanti. Is it gonna be yours? Is it gonna be yours soon, man? Hey man, they ain't even talking about it. But wait, one day in time, man. One day in time, bro. Great job, man. Great job, good son. We'll see you soon, yeah? Hell yeah. Rocky P! Bro. Don't make me put you on blast again for what you said. But I don't forget, I keep receipts. Bro, you know I missed the celebration, right? This is why it's happening. And you know what I also heard, a little birdie told me, is that you were SM's good luck charm. So anytime you show up, you win. That shit has changed. Rocky ain't it no more. But I love you, Rocky. I love you, bro. I love you, bro. Just get my Tanggap saya sama game hari ini, pertama bersyukur ya, maksudnya kita bisa dapat kemenangannya, semuanya tidak terlepas dari kerjasama tim gitu loh. Jadi dari awal kita mulai dari hotel datang ke sini, saya bilang sama pemain game hari ini tidak akan mudah, tidak akan seperti game yang kemarin. It's gonna be, tidak ada bilang kita bisa menang barginya jauh kayak gitu, it's not gonna happen tonight, saya bilang. Game-nya akan, physicality-nya akan lebih tinggi, mereka akan sangat agresif sekali, mereka akan bounce back, dan itu terbukti, ya kan? Dari quarter 1 angkanya tight, quarter 2 angkanya tight, ya. Saya bilang sama pemain half time, come on guys, we have to compete the level of energy, the level of aggressivity, physicality-nya juga di situ, kita harus match up mereka punya level itu gitu loh, baru kita bisa ada kesempatan. Kalau kita tidak bisa match up di situasi itu, kita agak berat gitu loh. Nah di sini ada Brandon ya sebagai leader of the team, ya kan? Saya bilang sama Brandon, Brandon, this is your time. You have to lead the young players, you know. You have to be the leader, be the glue, you know, because this is a really crucial situation, gitu loh. And then dia bisa jalankan tugasnya dengan baik. Juga pada Hendrik, ya saya bilang sama dia kemarin, saya sangat keras sama dia kemarin, ya kenapa? Karena it's part to be a good basketball player, you have to handle the pressure, you have to handle the situation. Saya teriak sama dia, tapi saya tidak ada personal, tujuan saya cuma satu, saya mau dia lebih berkembang, saya mau dia menjadi lebih baik. Terbukti di game malam ini, 3 menit terakhir saya bertarung. Saya tarik keluar Vincent, saya kasih keluar semua pemain muda. It's about now or never. Kalau saya stay dengan situasi yang sama, kita pasti kalah. Kita ketinggalan 7 poin. Waktu tidak banyak.
Saya harus ambil sesuatu. Kalau kita terus dengan momentum yang sama, kita pasti kalah. Saya harus bikin sesuatu. So, okay, it's the time for the young player. Come on, man. Fresh leg, fear nothing, keep attacking. Dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. So, saya sangat respect kepada mereka. That's the story. Maybe from Brandon, can you give us any comment? We knew it wasn't going to be easy. SM's definitely a very physical team, but why we won tonight is because we stayed consistent when adversity hit. You know, we adjusted, guys played their hearts out, and we executed on offense and on defense. You know, we went with the game plan, and I felt like the reason why we won is because we were consistent throughout the entire game, and a lot of guys stepped up, and we trusted one another, and we fought till the end. Yeah, mungkin kalau dari aku sih, this competition like means a lot to us. Like, there's a lot of talking out there yang bilang, yang di IBL kita juara because of our import player this and that. So our local players kayak took it like personally. Ya kita mau buktiin kalau like we as a local we can, you know, be the champ too. So pas tadi pas quarter 4 kita benar-benar ya kita pikir kayak, yo, so now we ain't gonna lose, like, local player, yo, it's time to prove. One more quarter, and we execute it till the end. B, how much does this mean, you know, winning the championship with all the young guns, winning the MVP, you know, proving everybody that, you know, you can win with this young team? Yeah, I mean, definitely, it's an honor to be part of this team, and you know, from the day that I came to lead the Jaya, you know, with the young guys, I believed in them, you know, because they show up to practice. Like, we work hard, bro. Like, before practice even starts, we're getting in that extra work. You know, guys are dedicated to get better, and that's what it takes to be, you know, a winner. And I'm just so proud of these guys, 1 through 12, and even the other guys that don't play. You know, we're always working, challenge each other, you know, and I felt like the chemistry with this team was amazing, you know, and me coming here and being vocal and talking to the guys, you know, I think really helped their confidence, and I believe that we're just going to continue to get better, you know, every day, especially with the guys that are coming back for the regular IBL season. I'm just so proud of them. Champions, let's go! I'm so proud of them, man. And you know, let's just keep the ball rolling. We got a lot more work to do. We know it's not going to be easy, but what it takes is hard work. You know, doing what others don't want to do on an everyday basis. So I think that's the most important thing. Hi, congratulations. Di free throw tadi ngomong apa ya? Terakhir itu kayak ngomong sendiri. Ngomong ini. Gue masuk 2, gue bawa pulang piala Menpora. Gue tiap hari lakuin ini, gue udah biasa lakuin ini. Ini harusnya gampang. Aku ngomong gitu terus. Itu positive affirmation. Belajaran dari siapa? The greatest football player on earth, Cristiano Ronaldo. Bukan Lionel Messi. Jadi goat-nya. Yes. Seberapa penting sih untuk kalian pemain-pemain muda ini dari Pelita Jaya untuk bisa memenangkan All Indonesian ini tanpa import dan juga tanpa heritage? Sebenarnya pentingnya setiap role tuh, maksudnya mau itu pemain muda, mau itu pemain senior, apapun yang dikasih sama pelatih, kita udah bisa laksanain dengan baik sampai akhirnya kita dapat gelar ini. Terus seneng sih tadi di court tuh ada Aldi, Dede, Arigi, aku plus Jawato. Kayak aku Jawato jadi kayak semangat banget, dia bisa lead us, terus kita juga bisa kasih masukan ke Jawato. Jadi kayak kita mainnya tadi tuh pure kayak zaman 2 tahun lalu ya, Yogorok ya. Ya, jadi kayak seneng aja sih bisa dikasih kepercayaan lebih dari sama Pak. Ini akan berdampak apa untuk confident level lu nanti masuk ke regular season? Buat sekarang sih ya pasti confidence naik. Yang perlu aku tingkatin adalah konsistensi itu sendiri. Itu sih. Kok sang selalu bilang kayak konsisten, Kosoko selalu ngingetin aku konsisten. Yang kayak kemarin aku bilang,
satu skill dimasterin, ter unlock satu skill lagi. Nah, itu sih. Arigi man, clutch. Yeah. What do you think man? That those 2-3 point shot was like really clutch. Yang pertama aku dapat rebound, aku passing. Tembak. Tembak masuk. Aku soalnya dari awal tuh aku ngeliat Arigi kayak kok enggak dapat touch-nya, terus udah dikosong juga masih ragu-ragu, masih dapat. Kayaknya sabar deh. Ini paling terakhir-terakhir deh. Aku udah percaya banget soalnya. Udah tau lah. Kayak gitu. Enggak tahu sih mau apa. Clutch moment nih. Itu clutch banget sih dua-duanya sih. Kayak kapan ya waktu itu ribut ya? 2000 yang kapan ya? Pas di first itu ya kalau gak salah ya? Kayak itu udah lama banget itu. Lama banget, makanya setiap tahun kan kayak gitu kan. Terus ada Koroki juga. Ya apa namanya, selalu ada setiap momen-momen seperti itu ya. Amin. Thank you ya Koroki ya, udah liput kita terus. Sama-sama. Shout out to Rocky Padilla. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Liburan mau kemana? Hah? Liburan mau kemana abis ini? Lihat aja di story kita masing-masing ya. Masih ada kekurangannya, tapi so far at this point kita bisa kembali ada dua kompetisi di dalam satu tahun. Ya kita perlu alhamdulillah ya. Ya terus dua hari ini final sih, gamenya top banget, penontonnya juga atmosfernya. Kalau yang pernah ke Hall A dulu, ya dulu namanya Hall A ya. Yeah. Atmosfer ini nih mungkin Kobatama tahun 90-an akhir gitu. Nah kita bisa kembalikan ini lagi. Dan kita bangga juga terlepas dari pemain asing nih, pemain lokalnya bisa apa ya, membuat penonton tuh impress lah gitu. Dan shoutout untuk semua pemain juga. Jadi untuk All Indonesia ini dan juga Piala Menpora, apakah akan bergulir terus setiap tahunnya atau ekspektasi Pak Junas gimana? Sudah pasti 3 tahun ke depan akan ada All Indonesian ini. Timeline-nya juga kurang lebih 1 bulan, 1 setengah bulan setelah full musimnya. Mudah-mudahan ini menjadi pattern terus ya. Jadi kompetisi fullnya Januari sampai Juli, kemudian selang 1 setengah bulan kita ada turnamen khusus lokal. Dan pengennya sih, sebenarnya formulanya udah ada, tapi kita belum bisa lakukan tahun ini. Jumlah gamenya tuh seharusnya lebih banyak dari ini. Periodenya juga lebih panjang, tapi kita belum bisa lakukan tahun ini karena kita harus beradaptasi juga dengan jadwal timnas kan, TC tanggal 20 sekian di Oktober ini. Apakah kedepannya mungkin akan digelar di kota lain selain di Jakarta? Yap, salah satunya. Salah satunya, jadi ditunggu aja lah ya sama fans IBL ya. Iya, udah ada rencananya, cuman nanti. Oke, okay. Thank you Pak. Thank you. Congrats ya for a great event. Thank you semuanya, thank you.